Tercinta kami, Bancana Python. Pada awal berdirinya Karanganyar Python, berada di naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid. Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama, disetujui penegriannya pada tanggal 6 Desember 1969. Meraih sukses dan cita-cita, Man Karanganyar Python mempunyai visi yang sangat mulia, yaitu terwujudnya siswa Man Karanganyar Python yang berakhlakul karimah, berilmu dan terampil, sehingga mampu berkompetisi di segala bidang dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Misi Man Karanganyar Python: melaksanakan kegiatan pembelajaran secara optimal, efektif, dan efisien. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat siswa. Menumbuh kembangkan semangat siswa dalam bersaing secara sehat antara siswa di lingkungan sekolah. Thank you.
Perpustakaan sebagai wadah minat baca siswa dan sebagai sarana menambah wawasan, mencari literatur dan referensi untuk kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. UKS adalah sarana kesehatan bagi siswa, seperti teman saya yang sedang mengalami masalah dengan kesehatan. Kamu kenapa sih? Sakit perut. Kenapa? Lapar. Ya. Diman Karanganyar Python ini banyak sekali kegiatan. Salah satunya adalah class meeting. Kegiatan class meeting ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara siswa dan siswi Diman Karanganyar Python. Pokoknya seru deh. Yang pertama, kita pada hari ini dalam rangka memperingati hari tahun baru Islam. Pemasangannya benar atau tidak? Salah satu kegiatan tahunan Diman ini adalah gebyar prestasi siswa. GPS adalah kompetisi antar SMTP ke Kabupaten Probolinggo. Kincir lingi kecamci, pailah.
Selamat datang kami ucapkan. Salam Pramuka. Salam. Satu Pramuka untuk satu Indonesia. Kabupaten Probolinggo mengucapkan terima kasih kepada Man Paiton ini yang sudah menyelenggarakan kegiatan kepramukaan dengan judulnya kegiatan Scout Life Competition. Scout Life, ya, skill competition, suatu hal yang sangat membanggakan tentunya ini. Tidak kembali pulang, pasti pulang. Sebelum kita yang menang, pasti menang. Baru gaya, metom metom sedel gaya, metom metom sedel baru gaya. Menyediakan wadah bagi kalian yang ingin mengembangkan bakat melalui program ekstrakurikuler. Contohnya, dengan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki, siswa dapat menuai banyak prestasi, salah satunya dengan piala ini dan ini.
ini banyak ya. Halo, nama saya Luka Syarabah. Saya anggota dari kelas 10 MIA 2 dan ini prestasi saya di MAN Karanganyar Python. Juara 1 pencak silat Sekabupaten Probolinggo. Dalam kejuaraan pencak silat buat ikap yang ke-8 tahun 2015. Inilah prestasi kami dari Uniska Cup 2. Saya juara 1 lomba monitor ke Kabupaten Probolinggo. Dengan begitu banyak prestasi serta keragaman, komitmennya kuat dari para guru untuk dididik dengan hati. Kami semakin yakin bahwa MAN Karanganyar telah memberikan yang terbaik. Bukan hanya pendidikan akademis saja, tapi pembentukan karakter sehingga kami siap menghadapi dunia nyata.